Halo para penonton setianya Info Artis. Kali ini saya kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan update-update terbaru. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Ketika Putri Aryani menerima plakat 2 penghargaan rekor muri dunia di panggung Kilau Raya baru ini, tepatnya pada Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2023 tadi malam. Putri Aryani sekaligus kedua orang tuanya nyaris tak dapat membendung air matanya. Bagi sang ayah Ismawan Kurnianto, penghargaan besar seperti ini berhasil anaknya raih sebagai awal karirnya yang cemerlang. Penghargaan spektakuler ini juga merupakan persembahan besar dari karirnya, khususnya buat tunanetra. Putri Aryani mengatakan, "Ia merasa nggak mau ini disebut puncak karirku di Blantika Musik, tapi ini awal yang baik," ujar Putri Aryani kepada wartawan yang mewawancarainya. "Namun paling tidak, penghargaan kedua muri yang pertama kali saya raih kini semoga membuka mata pengamat musik di seluruh dunia." Putri Aryani juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga dan tim yang telah mendampinginya selama ini. Khususnya kedua orang tuanya yang telah mensupport Putri Aryani dari awal sampai sekarang. Putri Aryani tak lupa juga berterima kasih pada Rudy Salim. Berkat proyek bersama Rudy Salim tersebut dalam single Perfect Liar, Putri Aryani mendapatkan penghargaan rekor muri atas unggahan video klip lagu Perfect Liar dengan penonton terbanyak 700 juta lebih dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagai seorang penyanyi, Putri Aryani merasa bersyukur karena karyanya diapresiasikan oleh banyak orang. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya dan para penggemarnya. Penyanyi jebolan America Got Talent itu ternyata bukan mendapatkan rekor muri mengenai lagu Perfect Liar saja. Atas ciptaan lagunya yang berjudul Loneliness juga mendapat rekor. Putri Aryani bangga bisa mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Dia berterima kasih atas dukungan semua pihak atas terselenggaranya lagu ciptaannya yang kini sukses memberikan kejutan kepada para penggemarnya. "Berkat Tuhan melimpah kepadaku melalui 2 laguku Perfect Liar dan Loneliness, saya bisa mendapat 2 penghargaan rekor muri dunia sebagai penyanyi penonton paling terbanyak. Pastinya tanpa kedua orang tuaku juga tidak mungkin laguku ini bisa mendapatkan penghargaan yang tidak semua orang bisa mendapatkan penghargaan tersebut," sambungnya. Dengan prestasi yang diraihnya tersebut, Putri Aryani merasa totalitasnya dalam bernyanyi sudah seperti terbayar lunas. "Dari hari ke hari melihat angka jumlah penonton membuat saya sangat antusias," lanjut Putri Aryani saat diwawancarai baru-baru ini. "Kualitas memang tidak mengkhianati hasil. Saya bangga bekerja sama dengan tim proyek Bapak Rudy Salim yang solid di company," tutup Putri Aryani. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Putri Aryani sekaligus kedua orang tuanya nyaris tak dapat membendung air matanya? Bagi sang ayah Ismawan Kurnianto, penghargaan besar seperti ini berhasil anaknya raih sebagai awal karirnya yang cemerlang. "Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut, yuk kita simak di video berikutnya."